Alhamdulillah tadi prosesi untuk sungkeman dan prosesi untuk siraman sudah berjalan dengan baik, lancar, dan kami sekeluarga memohon doa restu pada masyarakat agar prosesi selanjutnya baik Midodareni, kemudian besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi ini yang dimulai dengan tadi pagi sungkeman dan siraman dan nanti sampai di tasyakuran di Pura Mangkunegaran, apabila ada yang terganggu kenyamanannya terganggu, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Solo. Saya rasa itu. Pak Jokowi, tadi bisa digambarkan Pak proses itu siraman seperti apa jalannya tadi Pak? Pesan yang disampaikan ke Mas Kaisang tadi waktu siraman. Atau waktu sungkeman Pak mungkin ya. Apa yang disampaikan ke Mas Kaisang? Ya intinya kita sebagai orang tua mengharapkan dan juga mendoakan agar keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.